Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas ikan hujet agar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ikan hujet agar atau biasa disebut dengan ikan barakuda versi air tawar, untuk julukan tersebut tentu saja mengacu pada bentuk fisik yang hampir sama. Selain itu, ikan hujet agar memiliki cara makan yang tidak jauh berbeda dengan ikan barakuda. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pakan hidup ke dalam tank, maka ikan hujet agar secara spartan akan melahap ikan hidup yang kita masukkan. Selain disebut dengan ikan barakuda versi air tawar, ada juga beberapa penghobis yang menyebut ikan hujet agar dengan julukan roket air tawar. Dan yang gua suka dari ikan hujet agar adalah gradasi warna yang dimiliki oleh ikan ini. Yang pertama tentu saja ikan hujet agar memiliki warna dasar perak, tetapi akan sedikit menarik ketika cahaya yang dipantulkan oleh lampu akuarium yang membuat ikan hujet agar ini menjadi mengkilap. Dan menurut gua, hal tersebut menjadi salah satu daya tariknya sendiri kenapa gua memilih untuk mengkip ikan ini. Untuk habitat aslinya, ikan hujet agar bisa kita temukan di perairan Amerika Selatan seperti Kolombia, Panama, dan Venezuela. Berbeda dengan keluarga agar lainnya seperti ikan aligator Florida agar ataupun spatula, yang gua suka dari ikan hujeta adalah kebiasaan ikan ini yang cenderung lebih aktif dibanding dengan ikan Florida ataupun spatula. Selain itu, mungkin untuk ikan hujeta, dia masih termasuk ke dalam perenang tipe atas ya teman-teman, atau biasa disebut dengan top feeder. Untuk karakteristiknya sendiri, ikan hujet agar tidak terlalu agresif seperti ikan predator lainnya. Ikan hujet agar lebih menyukai kedamaian. Dari pernyataan tersebut, tentu saja ikan ini sangatlah cocok kita satukan dengan beberapa ikan predator yang kita punya di rumah. Ikan hujet agar bisa mencapai size maksimal antara 30-45 cm-an. Dengan begitu, tentu saja ikan hujet agar ini sangatlah cocok jika dipelihara dalam skala akuarium. Dan untuk pakan sendiri, sebenarnya ikan hujet agar bisa memakan apa saja, termasuk pelet ya teman-teman. Tetapi untuk di sini biasanya gua memberikan pakan berupa jangkrik ataupun potongan belut. Sesekali mungkin gua memasukkan ikan hidup, tetapi itu sangat jarang sekali gua lakukan. Dan khususnya untuk kalian yang ingin ikan hujet agar yang kalian pelihara doyan pelet, langkahnya tidak jauh berbeda ketika kalian melatih ikan peacock bass agar doyan makan pelet ya teman-teman. Tentu saja pada tahap awal kalian harus memuasakan ikan hujet agar terlebih dahulu. Mungkin untuk caranya bakal gua upload dan gua bahas di video gua selanjutnya. Ikan hujet agar adalah salah satu tipikal ikan yang tahan banting, karena menurut pengalaman gua, pada satu tank terdapat ikan yang terkena white spot dan jamur. Tetapi untuk ikan hujet agar yang berada pada tank tersebut, dia tidak terkena penyakit yang dialami oleh ikan satu tanknya. Maka dari itu, gua bisa menyimpulkan bahwasanya ikan hujet agar adalah salah satu tipikal ikan yang tahan banting. Dan mungkin ikan ini sangatlah cocok untuk kalian pemula yang ingin menambah koleksi ikan predator kalian di rumah. Dan yang paling menarik adalah masalah budget ataupun harga ikan hujet agar di pasaran. Menurut gua, untuk ikan hujet agar dibanderol dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, kalian bisa mendapatkan ikan hujet agar yang berukuran 10-11 cm berkisar antara 15-25 ribuan saja ya teman-teman. Dan untuk harga tersebut sangatlah worth it, karena ikan hujet agar menurut gua masih sangat layak dan sangat indah kita nikmati di dalam tank. Seperti apa yang udah gua bilang di awal video, bahwasanya gua sangat suka sekali dengan gradasi warna yang dimiliki oleh ikan hujet agar ketika terpapar oleh cahaya lampu akuarium.
Enso, apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan hujan tagar? Menurut gua, ikan hujan tagar adalah salah satu tipe ikan predator yang gua rekomendasikan untuk kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.